Perkhidmatan kereta api elektrik yang menghubungkan Padang Besar dan Kuala Lumpur dijangka beroperasi Julai ini. Perkhidmatan tren elektrik kereta api Tanah Melayu Berhad telah menjalankan percubaannya sebanyak 500 km dari Padang Besar ke Kuala Lumpur. Perjalanan itu direkod lebih kurang 4 jam 15 minit. Pengerusinya, Datuk Insinyur Nawawi Ahmad berkata, percubaan tersebut akan diteruskan sehingga mencapai 5,000 km. Unit pertama set gerabak juga telah digunakan dan diuji. Sementara 5 lagi akan tiba pada penghujung tahun ini dan 5 yang terakhir dijangka sampai tahun hadapan.